السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري Jangan takut.
kemudian tinggal aku sesaskan otak cuk. Baik, beda mereka lagi. Mereka kata kalau dengan ada herda sampo buat kepada kepada kami ini, sesungguhnya dia adalah dikalanya orang yang zalim, kata mereka. Kalau sami ini kata yang kubung yuqa lulahu Ibrahim ya Yahya sebelum tu lah. Mereka kata kami dengar ada seorang pemuda ia mencumur Tuhan mereka, mencumur. Ia ini dipanggil sebagai Ibrahim. Lalu mereka kata qalu fatu bihi ala ahli nas ma'andam nishir, maka datangkanlah oleh kamu dengannya di hadapan pandangan manusia. Manfaat ya Allah, la'allahu yashhadun, semoga mereka ini boleh menjadi saksi. Mereka bertanya qalu anta fa'anta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, adakah kamu yang buat kepada Tuhan Tuhan kami wahai Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim kata kepada mereka qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kana yantiqun, bal fa'alahu kabiruhum hadha, kata Nabi Ibrahim, akan tetapi yang buatnya ialah khosa daripada kalangan lalu. Fas'aluhum, kamu tanyalah mereka untuk lalu hingga yang jemput sekiranya mereka boleh kecil. Kalau jangan bila musim mereka, lalu mereka kembali kepada diri kesedaran sedar yang akan mereka. Lalu mereka kata faqalu innakum antumus zalimun, sungguh kalian ni orang-orang yang berbuat zalim. Nah, masa tu dia mikir kata thumma tiswa ala rusihim laqad alimta ma haula yantir, kemudian mereka ni tunduk, tunduk kepala mereka. Lalu mereka kata laqad alimta ma haula yantir, kamu hai bulan muda, semua Tuhan ni boleh kecek. Mereka terikat je. Lepas itulah Nabi Ibrahim pun kata kepada mereka yang benar-benarnya mereka sembuh selain daripada Allah, yang mana dia boleh memberi manfaat kepada kamu walaupun sedikit, dan tidak boleh memberi kepada kamu torak. Ufillakum walina ta'buduna min dunillah, celakalah kepada kamu dan apa yang kamu sembuh selain daripada Allah. Afala tahfirun, apakah kamu tidak berakal? Qalu harbiqu wan su'u lihatakum in kuntum fa'il, mereka kata bakarlah ia, bakarlah ia, maksudnya bakar Nabi Ibrahim, dan bantu dan latah kamu ni gulung tuhar kamu in kuntum fa'il, jika kamu ni adalah benar-benar tidak berfitnah. Allah Ta'ala berfirman kunna, kami berfirman wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim Isa. Wa aradu bihi kaida, dan mereka bermaksud terhadapnya melakukan tipu daya. Faja'ana humul aksari, lalu kami jadikan mereka ini orang-orang yang paling berkis. Jadi Nabi Ibrahim AS ini dia menghadapi kaum dia, dia soleh, soleh, soleh dia orang semua tak berimak, ayah dia tak berimak semua, daripada raja sampai kaya dia semua tak berimak orang itu. Masya Allah. Jadi Nabi pun hebat mereka ni akan sembuh selain daripada Allah, yang mana dia tak boleh memberi manfaat kepada kamu dan tak boleh mutorak. Jadi bila begitu mereka kata Allah Ta'ala sebut dengan ayat Nabi 8, qalu, bila mereka kata celaka kamu, ufil lakum, ini Nabi Ibrahim AS, wali mereka kata Nabi Ibrahim yang pada apa yang kamu sembuh saya pada Allah Ta'ala afadah takdir, ufil lakum,
apakah kamu ini tidak berakal? Qal, lalu mereka pun kata kepada Nabi Ibrahim, hariku maka wansuru alihatakum, tulung zahirkan in kuntum fa'alih, jika kamu mudah tulung in kuntum fa'alih, jika kamu benar-benar nak bertindak mudah tulung Tuhan. Aku mana tulung Tuhan, yaitu penyebakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Ambo tengok dalam tafsir dia sebut orang sebut seorang nama dia satu orang daripada Arab. Arabnya orang Nabi, orang yang tadi kan dulu orang di rumah kita istilah orang sendiri ya. Orang berbi. Jadi lepas tu orang berbi yang disebut sebagai Akra Faris bin Faris daripada bangsa Farsi. Jadi mereka ni hak sebut sahaja ya. Dia kata bakar Nabi Ibrahim dan tundung Tuhan. Tapi tak boleh aku dah sebut lama. Hak sebut sahaja. Hak sebut sahaja. Tapi tuan sebenarnya dan ini semua namruh sebut apa lagi? Orang bandar, orang kapung sebutkan. Sebutkan apa? Bakar Nabi Ibrahim. Tapi yang sebenarnya sahaja sebut. Ini kita kena ambil intipan. Ini dia pun kena ambil impor, mengajar dia. Kena takut dia bimbang. Tak, kena takut dia bimbang. Sebab apa Tuhan sebut lama? Padahal kau kena soge. Pertama sekali, kau sebut soge, dia soge sebut, kau lain setuju. Jadi kau semua setuju itu masuk dalam soge. Nah, itu kita tengok bukti dia mana. Bukti dia ada sebut tafsir satu orang ni dia sakit kuretin lama ni kita ada cerita Nabi Ibrahim dia tak orang sakit kuretin orang tua lah orang sakit. Jadi dia kata kandulah Tuhan ni siap kalau Tuhan ni siap sembuhkan aku. Aku akan kukuh panjuk kayu api. Kalau nak Tuhan sembuh aku, aku akan kukuh kayu api untuk Nabi Ibrahim. Maksud untuk makan. Ha. Masuk ke depan dia ayat. Maksud apa? Sebab dia setuju. Walaupun dia tak kukuh nak akan kayu api, sakit. Membayang pas peta sakit. Tapi dia tengah lakukan semua nak makan. Walaupun segala bakar pun dia masuk juga dalam kumpulan ramai. Jadi walaupun soleh sepuh, tapi dengan soleh sepuh tu kamu setuju. Jadi ya, kita bukan kita ni ada kemungkinan menanggung dosa orang lain. Jadi ya, dari malayah ni kita ni ada kemungkinan menanggung dosa orang lain. Tak betul eh, belum ingat. Nah, sama-sama lah tak. Jadi oleh satu-satu ada kemungkinan kita menjadi ahli musyawarah. Contohnya maharah sama sebuah ini kadang-kadang kenal semua termasuk ambil ibu kena. Kita jadi ahli musyawarah. Kita terkecil musyawarah saja waktu. Tapi musyawarah itu benar muka. Benar muka. Masuk tak kita? Dari sekarang masuk. Masuk. Dia jadi macam cerita ni. Dia masuk sekarang. Dia masuk sebab apa? Mula dia apa? Mula setuju. Dia pilih musyawarah. Masuk ada dia yang mana. Namun dia ada yang ada. Kena? Kalau berkata aku dah. Dia masuk sekarang.
kecuali kita watak nama tak setuju lah penuh sini terlalu kena lah kok juga payung kamu belum mikir kamu sendiri payung adalah sedang-sedangkan banyak sebuah mungkin kita mungkin terbilang tak ada maknanya saya buat semua nak. Bila kita jadi satu guru, bila kita jadi satu guru, satu orang daripada grup, yang mana ketua grup tu dia suka pada manusia. Dia suka mesti juga. No, takut. Kalau kita tak setuju mungkin bahaya dah. Kita tak setuju bahaya. Tapi kalau setuju, ataupun kita terjadi mana-mana kumpul ya, terjadi. Tapi kita setuju. Macam waktu email baca hadir. Kenapa? Walaupun kelebihan di hospital, kelebihan di hospital, tapi dia setuju. Kau benda kau tak mahu lagi. Waktu dia jadi, dia tengok kau kenal. Jadi ada di antara mereka ni sakit dalam lama-lama kau menanggungi sakit. Tapi sakit pun Tuhan kira masuk dalam dosa. Dalam dosa buatnya kepada Nabi Ibrahim AS. Terus mudah. Maksudnya dalam dosa menentang Nabi. Baik. Jadi orang kita lihat. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakum an-nar. Kamu jangan condong kepada orang zalim. Fatamassakum an-nar. Maka kamu disekat dari satu yang mengaku. Sebab tu kalau terliti jelujur molek benda-benda kapur-kapur lah kapur-kapur ni Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran misalnya contoh Allah Ta'ala berfirman wa man yatawallahu minkum fa innahu sapo-sapo ini masalah latih orang jadi ketua Allah Ta'ala berfirman wa man yatawallahu minkum fa innahu sapo kok latih mereka maka dia masih pada mereka. Padahal dia sokong padahal dia sokong, dia sampai dia akan masuk. Kalau dia sokong pada waktu dia masuk tu. Kalau dia sokong dia masuk tu ni. Nampaknya tapi tu yang kata orang dia tahu adalah kumingkum fa'inam. Sapa-sapa hati orang ni apa dia masuk ni. Sapa-sapa dia eh masuk ni hati ya. Cuma cerita ni berat. Benda tu berat. Bukan benda ni. Sebab itu ayat-ayat ini yang jadi kita jadi rasa takut. Takut dia bimbang. Takut dia bimbang. Takut-takut hak kita setuju. Takut-takut hak kita sokong. Seperti mana berlaku kepada wanita tadi. Orang tengok tadi. Padahal dia sakit. Tapi boleh dosa orang bapa Nabi Ibrahim. Dia sakit. Dia sakit kata lebih pun sakit ya. Tapi boleh dosa bakal Nabi Ibrahim AS. Masuk tu lah. Berat tak berat ni? Berat tak berat ni boleh tengok. Nak cerita berat tak berat ni. Masuk Nabi Ibrahim AS nak makan. Sekumpul bakal tolong aku. Nak tolong aku. Nabi Ibrahim sahaja. Bayar kepada kebatas sekapul dia sahaja. Contoh. Ataupun sekapur itu dia sombong saja berhina. Maka dia semua takut. Pernah dia sebenarnya. Pada hancur, koya, nasihat, tenang akan waktu bapak laun, makan sudah. Tapi boleh tahu ya. Jadi, sini kita tengok. Islam ini dia bukan jenis majoriti minoriti. Jadi, Ibrahim yang kedua ni Islam ni bukan jenis majoriti-majoriti. Pada majoriti kan ada Nabi Ibrahim. Kan ada Nabi Ibrahim dia kira. Bukan benda ni, kan ada. Kan ada sebab dia sahabat. Sahabat lah orang berapa-apa tu. Rimu tak tahu berjuta rimu pada masa dia tak tahu. Oh, berapa-apa. Setelah masa kena kaca, siapa-apa sakit semua lah. Jadi Islam ni dia bukan atas majoriti-majoriti. Dia Islam ni dia atas betul atau salah.
akidah dia tu, kalau akidah lah, kalau dalam berakidah dia beriman ataupun kafir. Itu ada salah. Itu dia situ. Kalau duduk akan menjadi ini, kalau Nabi Ibrahim, sebab agama ni semua sahaja. Dia duduk di atas kebenaran. Di Islam, ini dah situ. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berkata wajar. Dia tak wajar. Dalam hadis Nabi sebut kan, kalau semua, Nabi kata, kalau semua manusia, jin, semua ibadah kepada Allah Ta'ala. Semua ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala tidak akan naik derjah. Tidak akan naik derjah. Kalau semua manusia, jin, semua sembah selain kepada Allah Ta'ala, semua kufur kepada Allah, engkar kepada Allah, tidak akan naik derjah. Tak boleh. Kita ibadah 1,000 tahun tidak akan naik derjah Allah. Kita kan orang yang pakai puji naik selebak, selebak, sebagus, sekuat, sekuat. Kalau orang pakai kata kan selemuk, selemuk. Macam macam selimut ni selemuk, selemuk, selemuk. Allah Ta'ala tak belajar pada waktu itu. Kalau puji hebat, hebat, sekuat, hebat lagi, sekuat lagi, selalu lagi. Allah Ta'ala tak belajar pada waktu. Jadi manusia maknanya dari hati Nabi kata, kalau semua manusia ini semua tidak semua Allah, tak semua, tak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, jin sekali, tak akan tukul darjah Allah Ta'ala. Jadi situ nampak Islam ini tidak berhajat kepada majoriti negeri, bukan kepada Nabi Ibrahim sahaja, tak boleh, bukan kepada Nabi Ibrahim sahaja, siapa? Nabi Musa AS. Itu tiba siapa Fir'aun kata hak ramahnya. Kata Nabi, kata-kata Fir'aun kepada kepada kaum dia, pokok itu. Innahum lasyir dhimatun qalil. Bani Israel itu sikit yang terama tu. Sikit yang dia. Nabi Musa itu dia terama. Sikit ya. Maknanya dia ramah lagi. Dia ramah lagi. Lebih kurang Nabi Musa itu dia setengah jam saya kata dia kata 40 ribu. Lagi dia nak 40 ribu sikit. Sebab jumlah pokok itu tinggi berjuta. Sikit dia tu dia aman. Dia bagi dia kata tak. Tengok agama Islam ni dia bukan pergi kepada minoriti-minoriti. Tak mu nak tahu apa atau benda kita baca. Mana lagi contoh? Banyak kata tu kan. Banyak kita tengok. Tak beriman tapi kita ajar manusia beriman kepada Allah. Ajar, ajar manusia supaya semua Allah ibadah. Wahai mereka yang belajar mubin, tidak ada tugas kami para nabi kata kecuali koyaklah. Tak, amal ma'ruf nahi munkar ya itu tak dengar. Serah pada Allah, serah pada Allah, patut doa pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala buka hati mereka. Nah, jadi macam kita tengok kaum Nabi Syuaib alaihi salam itu tak aman. Pakak salam dalam susah kempak. Kita sadar dalam 40 sema amalah kata Allah. Jadi apa yang sini? Majoriti-majoriti. Tak semestinya Islam ni kuat dengan majoriti. Tak semestinya. Jadi kita sorge. Mana boleh nak lama-lama. Sorge. Dia sorge. Bersama sorge itu ada betul dengan Allah. Cerita Nabi Ibrahim. Jelah. Baik. Apa tak ada yang sebut tadi? Nah, ceritanya contoh yang bagaimana kesan pada masa Nabi Ibrahim nak membakar mengikut dalam tafsir sebut makhluk-makhluk Allah Ta'ala lama nak tulis mereka nak tulis mereka antara mereka ni mereka hujan nak pandai ke api sebab mereka ni kumpul kayu api begitu lama sekali dan buat satu tempat yang tinggi di mana mereka masukkan Nabi Ibrahim buat satu bangun ni untuk bakar Nabi Ibrahim AS. Jadi mereka pukul kaya semua makhluk Allah Ta'ala manusia termasuklah burung dia guna payu dia ambil air dan awet api yang begitu besar sekali tak ada. Termasuklah mereka-mereka pergi minta
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, minta untuk nak tolong Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah. Apa nak buat Allah? Tapi so tak ada semangat nak tolong. Pakai dia buat lah. Gapo tu? Gapo lah? Ambo ya. Cicok. Nama dia cicok. Cicok ni ikut dalam hadis tu. Dia ikut dalam hadis tu dia pergi sim habis. Dia sim dia. Dia panggil nafah. Nafah ni sim lah. Embuh. Dia pergi embuh kan. Embuh ni ada makna. So dia embuh nak makuh. So lagi dia embuh so kuah-kuah. Jadi cicok ni pada masa tu dia embuh supaya api tu kau buat. Hantu beza. Cicok-cicok ya Allah. Tapi apa siapa Nabi sebut cicok? Siapa adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda bersabda hadis daripada Sa'ad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatli al-waza wa sannahu fuwaisiqa. Fuwaisiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintah supaya bunuh cicak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya bunuh cicak. Nabi perintah supaya bunuh cicak. Siapa Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia buat di dalam rumah dia ni hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Di dalam rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha ni ada lembing. Lalu ditanya, dia kata naktul bihi al-wazan, kami nak bunuh cicak. Atau cicak. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoyak kepada kami, bersabda kepada kami, anna Ibrahim, bahwasa Nabi Ibrahim alaihi salam, ma alqa finna lam yakun fil ardi daba illa athhab fa'at anhu anna. Nabi Ibrahim AS ketika mana dia dicampur ke dalam api, dia dilempar dalam api, tak ada satu benda hak dan hak begu atau bumi ini kecuali dia nak makan api. Cicak ni dia embuh supaya tak buat api. Cicak ni dia embuh supaya buat api. Fa'amar Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabdiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya bunuh cicak. Kita macam dengar cicak. Tapi ibu tak dengar. Jangan kata cicak. Kucing nyawa pun tak boleh dengar. Kau cicak. Tak kena dengar cicak setara mana. Nyawa ni bukan cicak tak dengar. Maknanya kalau cicak nak mampu hampi, nak kau buat hampi tak pandai. Lain kalau ribu main kau kuat. Pandai kuat. Kalau orang kan, kalau orang sibuk macam mari dinosaur si ni cicak sana. Api sebesar pada masjid, contoh besar pada masjid, lebih besar pada masjid. Apa boleh, dia kumpul kaya api. Satu negeri dia kumpul kaya api, kumpul lama. Mari cicak saya berikan ni cium api. Kau kuat. Setara mana jadi kuat? Kau kuat. Tak kuat kalau mau cicak siapa ni? Kita bukan. Tak salah cicak. Kalau mari, aku dah kecil siup-siup. Kita.
menurut media Allah sih jelasan. Tapi Nabi suruh pun itu ada jodoh. Yang rupanya cicak hak Nabi Ibrahim ini. Ambil rasa tak ada cicak itu lagi. Asam, tak ada aku yang tu yang jokongnya. Saya kok cicak sama Nabi Ibrahim ada dalam setan. Tapi tak ada dalam bahasa, tak ada. Cicak itu tak ada. Tak sama Nabi Ibrahim, kamu-kamu Nabi Ibrahim duduk al-barang di tersin. Tak ada lah. Tapi sunnah, jokong cicak sunnah pun. Tak tahu betul benda mana cicak. Tapi sunnah cicak pun. Cicak ke Singapura. Ikut Nabi kata sunnah. Sunnah. Nah, ayahnya Nabi pengajar. Nabi pengajar. Pengajar kita apa? Nabi pengajar. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kini cicak ni, walaupun dia semua, tak pandai dengan tuan kecil. Tak pandai. Tapi kesalahan dia besar. Sikit ya. Itu pun kasi. Wah, cicak. Aku buat mula lagi sini. Nah, kita pun terkenal cicak sekitaran. Tapi oleh kerana dia no bakar dengan Ibrahim. No, no dia puas. Dia api dia puas. Dia pun kita. Jadi itu dia terkenal. Ya. Ambo tahu tak sebab. Nah. Yang mana kita kata dia mbuh api kehobuan tak ikut sikit banyak setuju sokong pakok dan seumpamanya kalau sampai Nabi Ibrahim dia akan masuk dan kewala ayah sebilah minta jawab minta pada Allah Taala akan masuk kalau dah sampai Nabi Ibrahim itu kata contoh ada pakok menurut pakok betul pakok bakar mana maksud dia kemudian cicak tadi. Ya, sebab mbuh dengan pakok ni buat pakok ada mbuh. Mbuh tak sel apa. Tak sel apa pakok buat per. Per. Aku buat. Buat aku lagi. Alah nombor 10 lah. Pakai nombor 10. Tak apa kan. Rupanya tak banyak. Rupanya tak banyak. Rupanya tak banyak. Jadi nak ayatnya sekarang. Kita kena membahas itu. Asal. Apa-apa saja. Bukan banyak siapa pun. Benda-benda saja. Kita setuju. Kita kita tersetuju tak tahan selamat termasuklah cicak tadi ni nak ayah yang kita kena mengingat kita takut sanggung dosa galah walahiyah sebillah minta jauh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta jauh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kita takut tu kita rasa masih cicak tadi ya. Nah, para cicak zaman Nabi ini tersak. Itu kata tak ada dah zaman Nabi Ibrahim. Tapi kena juga. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala korbankan makhluk dia nama cicak. Nak oyak kita ni kesal. Nak oyak kita ni kesal. Walaupun cicak ramai dulu tak ada dah zaman Nabi Ibrahim. Saya nak tunjuk ni dia. Kalau membuat salam sikit ya. Kalau mustuju, kalau mencontoh ni kesal. Kesel walaupun ia terbina ini kita kena terkabut untuk ayat terkabut dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamat. Jadi kita tengok itulah yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka kita tengok Allah Ta'ala berfirman kepada api semua makhluk ni tak tolonglah kecuali cicak tadi. Allah Ta'ala berfirman pada api kunna kami berkata wahai api musjub dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim AS. Musjub dan sejahtera maknanya api itu dia bukan setakat sejuk. Ulama tafsir kata dia bukan setakat sejuk bahkan dia sejahtera. Allah Ta'ala sebut sejahtera mana kalau duduk dalam api itu dia sejuk dan sejahtera. Sebab kalau tidak disebut sebagai sejahtera duduk dalam api jadi ketah bubu-bubu-bubu nak yang sejuk dan balik ke api daripada mudarat jadi manfaat daripada manfaat jadi mudarat habis balik kayanya hebatnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kita tengok macam mana keadaan para Nabi alaihi wassalatu wassalam lalu Allah Ta'ala berfirman wa aradu bihi kaida faja'alnahum al-akhsarin mereka nak
buat macam-macam lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia nak buat tipu daya lagi. Macam-macam. Dah, satu negara ni, gabuk orang tak saya sebut. Namrud ni, Allah Ta'ala musnahkan betul. Kau ada setengah orang tak saya kata dia cabar Nabi Ibrahim. Bawah dengan tentera-tentera Tuhan. Bawah. Allah akan nyamuk. Allah akan hantar kenyamuk. Kamar ni, pokok Namrud ke kamar. Dia akan nyamuk. Lawa yaknya, minoriti soleh. Tapi bersamanya ada pertolongan Allah. Dia mari, nyamuk mari ni serai habis. Serai habis. Mereka ni. Siapa tinggal tulis? Nyamuk kepada ada lelaki yang mereka tahu mereka pakai wewan. Dia serai, jadi habis dia serai nyamuk-nyamuk. Siapa tinggal tulis? Mana dia isap Allah, tak tahu lah rumah mereka tinggal tulis. Allah tak akan berlaku. Nah, lepas tu ada seekor nyamuk tu, dia pergi dekat Namrud. Dia masuk pip dalam tu. Duduk dalam tu beratus tahun. Beratus tahun ni kalau 400-500 tahun, beratus tahun juga itu. Beratus-ratus tahun. Duduk dalam jalan palu Namrud. Siapa disebut Namrud ni dia sakit menderita. Kalau nak jumpa dia, ampun Tuhan ku, kata kepala. Tak, kau kata kepala dulu. Kau dulu, kau boleh kerja. Oh, pandangan, dia nak hidup. Setara itu. Akhir kali Namrud mati dengan keadaan kehinaan. Inilah yang berlaku kepada Namrud. Tak nak Allah. Jadi, Allah Ta'ala berfirman, wa aradu bihi kaidan. Mereka nak tipu daya lagi kepada Nabi Ibrahim AS. Faja'anna lakum al-akhsari. Kami jadikan mereka rugi. Habis. Mustahil. Sebab itu, setengah orang yang malam bila dajah mari dajah kita mengadu perasaan takut dari dengan dajah sebabnya orang berlaku di Syria dan ini lebih berada pada benerah sebab kita tengok walaupun tak tahu berlaku pada hati tapi takut-takut lah sebab apa konflik orang berlaku di Syria tapi habis sampai orang ni pergai antara disebut sebagai dua angkatan tentera yang besar berperang dengan Rom. Kamu tak tahu lah maknanya berat. Lepas tu dia sampai tahap Nabi Isa AS turun dekat dia panggil kubur putih di Jamsyik. Nabi sebut dah hadir, ada sebut dah hadir bak Syria. Lepas tu tempat pelatulah berperang ke kawasan kawasan kapur orang yang mereka ada sedia Rusia ada sedia kawasan. Kawasan itu disebut oleh hadis dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita kena dengar. Jadi raja di mari ni ada ada ujian yang sangat besar. Pada masa itu kita kena ada akidah. Sebab kalau nak kamu mungkin mereka kamu. Macam mau nak ikut dia mama. Hok situ dia tak kamu. Masa itu cabaran yang akidah. Duit ada, harta ada tak masalah. Mau nak duduk, mau nak aku Singapura, kata ada rakyat contoh ini, mau Singapura. Aku ikut bangun usia kepada dia, duduk lah. Dan tersiku, oh, tersiku apa yang paling amin aku, tersiku lah. Nah, duit-duit tak sih, setahun aku, dah jaman. Jadi orang tengok dunia rumah, tengok dunia rumah. Dengan dunia, raja bawa dunia rumah. Jadi yang boleh fikir seorang, kalau dah ajar atau main lagi, dia boleh berpeng dengan dunia. Dah jaman, kita tahu. Nah, dah ajar atau main lagi, dia boleh berpeng. Mesti tak tahu kau tak tahu gabung kalau orang rumahnya siapa berlaku akhirnya tercalon gabung dajah tak payah itu dajah mereka tahu dajah mereka tahu muna pokok beli untuk aku ikut tak ada masalah muna pelacak masa aku habis beli untuk aku jadi rumah terpindah dan koni muna pokok aku beli aku dajah dia beli waksud ke dua aku. Jadi sebab itu kita kena ada konsisten dengan akhirnya tetap akhirnya kita kena jaga supaya kita berada di atas iman dan Islam. Adapun perbuatan maksiat itu kena bertawab kepada Allah Ta'ala. Tapi akhirnya kita kena jaga supaya tidak lari daripada akhirnya. Sebab itu tak itu kita kena dalam zaman kita kena pertahankan akhirnya. Kena jaga akhirnya. Cabaran akhirnya sangat besar. Sebab apa kita cabaran akhirnya sangat besar? Sebab tak ada screening. Tak ada screening cabaran akhirnya. Hal berlaku di Syria, cabaran akidah. Hal berlaku di Iraq, cabaran akidah. Cabaran akidah. Cabaran akidah sangat berat berlaku masa di
akidah, atau dia tidak sampai akidah. Saddam Hussein, dia menghadapi tekanan ya kuat daripada golongan Syiah. Syiah ya, Saddam Hussein Sunni, tapi kalau dia Syiah, dia boleh masuk. Dia masuk, dia menguasai Iraq dengan macam-macam cara lah. Tapi tak ada. Jadi semua ni Iraq tu Allah tak ada. Syiah akidah tu cabar daripada surah akidah. Rusia pun sama. Kita tahu diam ya. Ni kamu dah tengok dia baca buku kamu dah tanya. Dia kata dia kecil mau Yamin. Syiah masuk ke Yamin ni baru kan? 10 tahun dia masuk, 10 tahun lepas dia dengar di Yamin. Yamin menghadapi Syiah lagi. Masalah, masalah bukan tak, masalah sangat bukan. Dia macam dia pandu ke sana. Ini pula kata Saudi depan dia, dia dah apa dan sebagainya. Dia jadi rumit-rumit. Sebab itu benar-benar gini akhirnya. Belum lagi. Dia tengah Dajjal dia mati pun dia ikut akhirnya. Mana bukti dia? Tidak mudah kan? Dalam hadis Nabi SAW sebelah hadis, okay, orang yang akan ikut Dajjal. Nabi sebut orang yang akan ikut Dajjal ini iaitu Yahudi Asfahan. Seramai 80 ribu orang. Sebab itu dicari yang mana bila rumahnya sebab Yahudi Asfahan 80 ribu. Maknanya Asfahan di mana? Irak. Asfahan di Irak. Tapi tak boleh kita kata sebelum Irak, tapi satu tempat namanya Asfahan di Irak. 80 ribu. Nabi siap sembuh dengan angkau 80 ribu. Masya Allah. Akhidat itu di akhidat. Jadi kita kena pakai akhidat. Walaupun kita kata aku seorang macam Nabi Ibrahim, aku seorang apa? Aku duduk di atas iman dan sedap macam mana? Aku tak aku masuk neraka. Walau ia sedang kita dalam neraka. Ni bukan kau. Oh, apa sebut ni? Kita tak tahu dunia. Kita tak tahu dunia ni akan jadi gam. Kita tak tahu. Sebab bila kita terletak akan kita, kita tak tahu. Jadi gam dunia kita tak tahu. Tempat kita pun tempat lain. Sebab negara Arab nak duduk di Iraq berlaku, di Syria berlaku, di Yemen berlaku. Yemen itu tengah golok lagi. Tak boleh sesal. Yang sesal Yemen. Cuma mungkin dia takut dan tak bersia. Walau ia tetap tak takut lah. Yemen tak tak bersia. Itu kena mengingat cabaran akidah. Jadi itulah antaranya apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala berfirman, faja'alna hum aktsarin, kami jadikan mereka orang mulia. Kami jadikan mereka ini orang-orang yang mulia. Mulia ke mana? Mulia Allah Ta'ala musnahkan mereka. Jadi sekarang itu saja. Semoga sedikit banyak bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخواتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.